Halo, nama saya Chandra L. Ram Prakash. Kita berjumpa lagi. Salam sejahtera. Tajuk hari ini penanaman bendi. Dalam bahasa Hindi, Tamil, bahasa Malaysia semua bendi-bendi lah. Tak ada semua sama. Okey, saya L. Chandra L. Ram Prakash. Kita jumpa lagi. Sekali lagi saya cakap. Saya terima banyak panggilan dan saya analyse cara orang menanam bendi, cara pembajaan, cara memberi kawalan serangga dan ketidakuntungan mereka dan komplain, spacing, jarak penanaman. Kesemua ini kita akan discuss dalam 10 minit ni. Jadi satu persatu kita akan merujuklah. So bila saya senang, saya akan buat video. Alright. First, kita kena alih ke first tajuk ialah di subtitle is nutrient. Apa yang diperlukan oleh bendi untuk tumbuh dengan segar dan baik? Seperti biasa, semua orang akan beritahu you hanya perlukan nitrogen, phosphate, potassium, magnesium, calcium, sulfur and then micronutrients, iron, zinc, boron, potassium, iron, zinc, boron and molybdenum, silica and zinc and what not. Hanya itu. Itu saja kita akan beritahu. Tetapi kalau itu yang diperlukan oleh semua pokok, jadi tak perlulah kita adakan rujukan. Beli baja, letak, dia akan okey. Sebenarnya itu bukan cara untuk benefit dan cari untung. Ini video ni khusus untuk orang yang telah mula menanam secara komersial, secara macam bidang tanah macam lebih dari seekar ke apa. Mereka bukan untuk home gardeners. Sebab home gardener dia boleh belanja lebih. Dia boleh belanja RM100 untuk satu pokok. Di sini kita hanya boleh belanja RM1 pun tak boleh, kan? Kurang dari itu. So cara yang termurah kita akan buat hari ini. So frugal. Di zaman ini kita tak ada budget-budget untuk beli racun-racun yang mahal, yang budget-budget NPK yang mahal dari diimport dari Belgium lah semua. Jadi kita cuba buatkan secara apa orang cakap, permaculture, you know, it's the cheapest way. Okay, dan beruntung petani, pekebun, dia kena untung dalam bidang dia. So kita discuss hal-hal untuk beruntung saja. Kita tak kisah macam mana kita buat, asalkan ada untung kita buat. Okay. Okay, now first nutrient. Apa yang diperlukan oleh nutrients? We go back on bendi. Bendi asal-usul dia dari Middle East, macam Mesir ke, around there, Mesir ke, macam Middle East lah, macam negara-negara Arab kan. Dia asal-usul dia ribuan tahun dulu, dia berasal dari sana, bukannya dari India ke. Dari sana dia migrate lah. So mereka akan ada karakter dia sendiri. Dia akan membawa karakter dari asal usul dia. Dia akan bawa karakter macam orang India. Walaupun sudah 150 tahun datuk-datuk kita datang sini, masih kulit tak boleh tukar. Mungkin akan tukar lebih daripada 5,000 tahun sekali dia akan tukar. Tapi sampai hari itu kita masih ada skin. You cannot see. So same like that, the bendi will have its characters of growing. Kita kena tahu dari, jadi di tempat asal usul dia, dia terdapat terlampau banyak, macam Mesir dia ada terlampau banyak batu kapur, like Oman, all these places batu kapur banyak. Berarti terlampau batu kapur itu ialah kalsium, kan? So dia dapat tumbuh dengan kalsium yang lebih banyak. Unik pokok bendi ini, kebiasaan plants, pokok-pokok ataupun tumbuhan akan makan NPK, nitrogen, phosphate, potassium, calcium, magnesium, sulfur, dia punya growth. But bendi ini dia unik sikit. Dia makan calcium banyak, kemudian dia akan makan lain-lain. So the nutrient uptake is calcium, nitrogen, phosphate, potassium dan lain-lain. Okay, so
Berarti kamu kena bagi kalsium terlampau banyak compared to lain-lain zat-zat. Di mana kita akan dapat zat-zat ni? Senang. Tai ayam. Okey. Kita kena bagi tai ayam sebab apa? Tai ayam ialah najis burung. Ayam itu burung kan. Bila kamu keringkan najis itu, kamu akan nampak tai ayam itu akan jadi putih. Betul tak? Putih itu berarti ia mengandungi kalsium yang tinggi. Mengapa burung najis ayam? Sebab you boleh dapat dengan banyak sekali di Malaysia. Okey, kita makan banyak ayam. Jadi tai ayam itu banyak, murah. Satu beg RM2-3 saja. Kalau beli RM1 pun ada dekat factory ayam tu. Okey. So now, kalau dia tak boleh simpan kalsium, burung tak akan simpan kalsium dalam badan dia. Okey. So dia akan mengeluarkan melalui najis dia. So kita ambil najis, kita proses dan pakai. So kalsium yang tinggi itu akan diserap dengan begitu cepat oleh pokok bendi. How? Okay. So, lebih kurang bila kita buat the nutrient analysis of chicken dung, kamu dapati 10% daripada chicken dung itu ialah kalsium. Jadi kamu jangan pergi beli kalsium nitrate dekat kedai RM150. Apa-apa brand yang daripada luar negara tak perlu, hanya dia ada dalam najis ayam sudah cukup. Dan bila najis ayam itu fresh, dia akan bau itu mengandungi amonium-amonium yang tinggi. Jadi urea itu you tak perlu beli, dia sudah ada. Okey? Dan bila you simpan dengan proses, kamu orang berita peram ke, I mean when you composting kan dia, dia daripada amonia-amonia itu, bakteria itu akan convertkan dia dalam 2 minggu itu jadi nitrate. Jadi itu pun akan diserap oleh bendi. So Thai ayam is the best for things sebab murah dan senang didapati dan senang diserap. Kamu tak perlukan apa-apa lagi. Tetapi malangnya 90% atau lebih daripada najis ayam yang kamu beli mengandungi serbuk kayu-kayu. Jadi bila kamu letak terus kepada pokok, pokok itu ada, serbuk kayu itu ada lignin. Lignin itu sejenis chemical yang boleh memudaratkan pertumbuhan tumbuhan. Jadi kamu kena keluarkan. Jadi ini adalah proses kita akan discuss sekarang. It's an important lesson you have to learn. Okay. Dan lagi satu cara kamu kena buatkan ialah simple. Okay, kita continue. Jadi first statement yang saya nak bagi ialah 100% najis ayam sahaja cukup untuk membesarkan pokok bendi. Tak perlu apa lagi. Kamu tak perlu pergi magnesium sulfate lah, sulfur lah, zinc oxide lah, apa pun tak payah. Micronutrient, macronutrient, all this is no need. Tak payah beli urea, tak payah beli NPK, tak payah beli calcium nitrate. All this is not necessary. Hanya dengan tai ayam, kamu boleh jadikan pokok itu lebih dari 6 kaki tinggi. Tapi ada caranya, ada prosesnya. There's a procedure you gonna follow. Itu saja. Okay? Macam mana? First thing, batas kamu, okay, first thing kita belajar cara memproses tai ayam. Okay? Cara memproses tai ayam ialah terlampau simple. Untuk asingkan serbuk kayu ataupun chips yang dia pakai itu, kita kena pisahkan. Macam mana kita pisahkan? Okey, cara pertama ialah kami you have to have a tangki air macam 200 liter atau 400 galon yang pendek macam tu. Masukkanlah 4 ke 5 bag tai ayam dan penuhkan dengan air. Right? Penuhkan dengan air. Penuhkan, jadi dia larutlah. Kamu ambil kayu besar ataupun mesin pusing yang geril itu, kayu 1x2, kaca-kaca-kaca, tambah air. Jadi najis itu akan terpisah daripada serbuk kayu. Nah, najis itu dia tak ada form, dia akan jadi cecair. Jadi kamu kacau saja macam 20-30 minit sehari untuk 3-4 hari. Sehari kamu pecahkan, I mean kamu kacau tu
lebih kurang 4-5 kali. Okey, bila kamu kacau, bakteria yang baik itu akan mengambil kesempatan untuk membiak di dalam itu. Okey, mereka ada bakteria yang tak baik ataupun fungus yang tak baik, yang anaerobik, yang berbau busuk. Bererti anaerobiknya bakteria ada, dia boleh memudaratkan pokok kan? Okey, daun kan? Oh, sorry, tumbuhan. Okey, kamu kacau-kacau bererti oksigen itu tengah masuk ke dalam. Selepas 2 hari atau 3 hari, kamu angkat satu bakul yang ada lubang kecil-kecil. Kamu filter dan keluarkan serbuk kayu yang terapung dan buangkan dia lain tempat. Jadi, najis ayam itu hanya ada di sana. Kamu kacau-kacau lagi. Okey. Dan bau itu akan berkurangan sedikit lah. Dia akan naik dan lepas tu 4 hari dia akan cuba kurang. Jangan bagi lalat bertelur di dalam itu. Jadi, kamu kena ada satu kain untuk tutup supaya ia boleh bernak, oksigen boleh masuk tetapi lalat tak perlu dibenarkan masuk dan bertelur, dan ini rosaklah semua. Okey, after that what you do selepas 4 hari, masukkan macam katakan 4 bag. Ini purata lah, not a perfect science, but you have to add in, bagi dia gula perang, give it some, campurkan satu baldi gula, gula perang, gula apa, gula Melaka orang cakap. Kedai India dia ada jual gula perang yang original. Dia macam lembik dan tak cantik kan, macam lekat-lekat. Yang macam powder gitu, dia bukan gula perang baik. Okay, so you have to work on that. Okay, belilah macam 4 ke 5 kilo, campur dalam air, tuangkan sekali ke dalam itu. Ini memberi makanan yang makanan kepada bakteria yang baik. Kamu sudah bagi dia oksigen, bakteria itu sudah ada di sana, 4-5 hari sudah ada. Sebab kamu kacau-kacau kan, setiap 2 jam, 3 jam kan kacau-kacau-kacau, menggaulkan. So you are oxygenating the place. So bila sudah ada oksigen, automatically dia bau tu hilang. Bererti cakap senang untuk orang memahami, bakteria jahat itu mati. Okey, apa yang kita tak suka itu orang jahat kan. Okey, orang bakteria jahat itu akan mula mati. Bakteria baik itu akan mengambil alih. Tapi bakteria baik itu memerlukan makanan. Apa yang you akan bagi? You kena bagi dia makanan. Makanan itu apa? Karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Senang saja, gula. It's a scientific name untuk gula ialah karbohidrat, simple. No need scientific. Tak payah pakai perkataan jargon. Jargon. Just masuk ke dalam itu, kacau. Kacau dia lagi sekali untuk lagi 2-3 hari. You akan nampak najis itu tukar warna macam grey, brown. Dia akan tukar warna. Berarti something is happening. Jangan bagi air hujan masuk lah. Naik pH something. So, sudah kacau semua. Berarti sudah jadi 6-7 hari. Okay, what do you do? Kalau boleh, pakai kapur agriculture lime. Okey, kapur biasa kan, powder tu. Kalau boleh lah, kalau tak ada pun tak apa. Very little you have to add into the system to adjust the pH. And then kacau lagi. Okey, ada sebab-sebab dia. So, calcium content dia sudah terlalu tinggi. Okey, lepas seminggu, kamu ambil gaulan itu dan campurkan dengan 10 kali air. Okey, dan tuang di batas itu. Kamu buat batas, kena tak kurang daripada 30 inci. Batas itu kena 30 inci. Lepas tu ada longkang untuk orang jalan kan. So batas 36 inci kena ada dua. Jadi satu di sini je. Jarak dia di antara dia ialah 32 inci itu cantik. Zigzag. Alright. So kamu tanam itu direct sowing, tak payah transplant semua. Di atas dan sebelum kamu tanam, 4-5 hari sebelum itu, macam setengah liter, you tuang setiap tempat yang you nak tanam. Cara baik, tak payah apa, batas itu sudah disediakan kan. Baja itu hanya beri tempat kamu nak tumbuh bendi itu. So kamu sudah setengah. Jadi original stock, you campur 10 kali air. Lepas tu you tuang setengah liter, setengah, macam satu cup lah, you know, like 1 liter or half cup. Just pour.
okay, barang dan bagi dia rest tempat itu. Bila kamu tuang ke dalam tanah itu, biological activity akan berlaku. Gula sudah ada, NPK semua sudah ada. Bakteria itu akan makan makanan itu dan baju itu akan tersedia dalam masa lagi 4-5 hari. Okey? Jadi lepas 4-5 hari selepas dituang itu, ini cara teknik termurah kamu tanam benih di tempat itu. Okey? Di sini 30 atau 32 inci atau 28 inci apa di antara dia. Di sini panjang dia maybe sekaki, sekaki setengah pun boleh. Di antara pokok, di lebar dia. Jadi satu batas tu kena 3 kaki, tak kurang dari 3 kaki lah. 36 inci tu kaki atau 1 meter. Alright. Rotovator yang kecil yang kita pakai itu biasa pun 30 inci. Okay, so you just can adjust it, tarik dengan scissor, that become 36 inches. Okay, kamu tanam. Pokok bendi ini terlalu cepat membesar. Kamu pun nampak dua daun kecil, lepas tu dalam seminggu sudah besar. Dalam 40 hari sudah mula petik kan, 45 hari sudah petik kan. Okay, now come back to this. Selepas dia sudah jadi, selepas 10 hari dia bertunas, dan selepas dia keluar jadi daun, lepas 12 hari sahaja, bagi lagi sekali treatment. Bagi lagi sekali. Same treatment, bagi. Tai ayam itu kamu kena prepare saja. Kamu kena sediakan. Bila kamu terus menyediakan, kamu bagi dia lah 12 hari sekali, 12 hari sekali. Terus bagi saja. Kalau boleh, campurkan. Kalau tak cukup, campur jadi stok itu kali 20 air. Okay, stok satu. Satu stok najis ayam yang telah disediakan dengan gula, dengan campuran itu, dengan 20 kali air pun boleh. Kalau ada duit, campur 10 kali air pun boleh. Tapi jangan kurang daripada itu atau jangan lebih dari 20. Alright. Lepas tu kamu tuang di bahagian akar dia. Okay, 12 hari sekali. Kamu akan nampak, bila saya buat, daun saya menjadi besar macam begini besar. Macam satu A4 size paper, lagi besar. Okay, so bagus lah. Jadi kamu buat ini sampai dia habis season. 12 hari sekali bagi saja. Okay, lepas dia sudah membesar, orang memetik dia, jangan bagi dia tua. Buah dia jangan bagi tua, because psychologically pokok itu akan ingat, eh, pok, saya sudah ada anak, saya sudah tua, sudah matang. Jadi saya tak perlu membesar lagi. Tapi bila kamu petik bila dia masih muda, pokok itu akan lagi besar. Dia akan cuba lawan dengan kamu dan keluarkan buah lebih banyak. Jadi kamu kena petik bila dia masih kecil. Jangan dia bagi dia. Bila petani macam kita, kita ingat lagi besar, lagi berat dan lagi untung. Tapi sebaliknya itu bukan masalah. Bila kecil, 3-4 inci, petik saja. Okay? Because market you akan dapat harga yang lebih cantik. Okay, dan pokok itu akan lebih membesar. Bila saya buat ada sampai 7 kaki, 8 kaki pun saya pernah dapat. All 2 ekar, 3 ekar saya buat, 2, 3 ekar pun saya dapat begitu. So inilah nutrient semua sekali sudah ada. Anda jangan pakai NPK, urea. All this is not necessary. Kalau you pakai itu, satu pack RM140, RM180 sekarang. Malaysian currency is fluctuating. So you cannot make profit. Katakan you beli dua bag itu RM300 you beli. RM300 you kena jual berapa? Mungkin 100 kilo bendi you kena jual baru boleh dapat duit balik. Jangan. Thai ayam is the best. Okay? Kalau you rasa dia dan dia lagi satu best. Eh? Katakan kamu pakai terlampau banyak nitrogen. Di dalam itu akan terlampau banyak nitrogen. Dia daun itu akan menyerap dan menjadikan daun itu besar. No effect, no problem. Okay? Jadi dia boleh adjust. Bendi ini dia boleh adjust. Bukan macam tomato ke ataupun kacang panjang. Dia kalau lebih nitrogen, dia hanya daun keluar kan. Dia tak ada buah, tak ada bunga kan. Ini bukan begini. Dia boleh adjust, dia boleh naik. Dia lebih tebal. Okay? Dan lagi satu saya nampak banyak orang buat. Bila sudah habis musim, dia akan potong di... Dia bahkan potong macam 8-9 inci dia daripada tanah, dia akan potong. Saya pun pernah buat.
dan buangkan itu, dan tunas baru akan keluar. Second generation dia akan keluar 2-3 tunas baru dan akan jadi pokok baru. You can try that dalam, tapi hybrid kadang-kadang dia tak jadi, tapi kebanyakan ada yang jadi baik. Okay, that is one. Ini nutrient untuk membesar dan jaga, dan ni title kita sudah beri explanation. Dan lagi satu apa? Sekarang kita pergi ke masalah terbesar, ialah serangga, whitefly, thrips ke, orang biasa cakap alu ulat pengorek buah. Banyak orang kena. Saya membuat video ini sebab 2-3 orang call saya, dia cakap ini kena, dia hantar gambar orang pengorek buah, ubat apa, racun apa. Sebenarnya tak ada ubat. Yang you spray itu racun. Kalau ubat kita makan kita tak mati, tapi racun itu kita minum kita boleh mati. Dia racun. It's a very bad thing. So, dan bila sudah kena korek pengorek buah sudah masuk dalam buah, kamu spray di luar. Di dalam tu dia duduk, dia enjoy, dia ada banglo dalam buah tu, dia tak mati. So you have to defend yourself before you spray. Kalau boleh saya tak syorkan kamu memakai apa-apa barangan kimia untuk mengawal serangga. Tetapi kalau nak nama, saya hanya bagi tapi saya tak jual, saya tak syorkan lah. Okay, we got biological control agent. Okay, kita sekarang ni dia ada satu jenis fungus, bakteria macam Bacillus thuringiensis lah dan lain-lain, Pseudomonas, the bacterial contract ada. Tapi di Malaysia ini unik sikit. Selain dari saya lihat dekat Sri Lanka dan India dan juga dekat Thailand, barang-barang ni 1 kilo macam RM10, RM15. Malaysia ni RM70 pun ada sampai, RM100 lebih pun sampai. Jadi macam mana petani nak untung? Barang-barang ni ya, you boleh ambil sedikit dan you campurkan. Tadi kita cakap, beritahu kan macam mana nak multiply the bacteria. So you can do that actually in that. You hanya perlukan ibu dia, I mean stock dia. Then you can multiply macam susu masin. You ambil susu, lepas tu you ambil sedikit yogurt, masukkan semua jadi yogurt kan. So same like that, bacteria-bacteria ataupun microbes baik itu masih ada. Kamu boleh memakai itu untuk control apa tu, serangga, daripada whitefly, thrips, apa tu, plotella, semua boleh control. Biologi sekarang sudah mendekati, terlampau dekat. Jadi kamu tak perlu balik ke alam kimia. Okay, Bacillus thuringiensis tu dia boleh memasuki serangga dan membiak di dalam itu dan bunuh serangga. Okay, so itu kita sekarang pun sudah lama, video sudah terlampau lama. Saya akan buatkan video-video itu yang pada masa akan datang. Kalau kamu ada apa-apa masalah, hubungi saya melalui Facebook apa, dan sekarang kita sudah ada page Beyond Organics Regenerative Farming berasaskan biodynamics. Ini perkataan-perkataan yang saya pakai itu saya memberitahu sebab saya nak kamu buat Google search on it. Dan kalau boleh like the page. Jadi saya, bila saya buat course dalam page ini, kamu akan berala ke sana. Saya ni kadang-kadang bercerita pasal politik, kita tak bersahaluan atau persefahaman dalam politik. So personal page ini ada too much confusion. Jadi untuk saya alihkan ke semua kawan-kawan saya di page personal Chandra L. Ramprakash ni, ke page Beyond Organics. Jadi kamu pergi sana, you can like it. Jadi memberi sokongan supaya saya rasa banyak orang suka. Jadi saya akan buat video-video untuk pertanian. Dan saya membuat video-video untuk pertanian ini khas untuk rakyat Malaysia seluruhnya. Saya nak rakyat Malaysia mengambil alih industri pertanian. Okay, dan ini apa yang saya discuss ini basic saja. Dan
Saya rasa banyak lagi resepi-resepi saya akan kongsi dalam masa yang terdekat. Okay? Saya tengoklah berapa orang suka. Nanti maybe a few thousand, then I can do it for you again. Saya harap pergi dan like the page so that when I do video, you will get a notification to this listener. Kalau kamu lihat video-video saya, kamu akan dapat basic idea untuk memasuki bidang pertanian. Okay? Sebab kesuntukan masa, saya tak dapat sambung banyak. Tapi dalam masa beberapa hari lagi, saya akan membuat balik lagi video yang berkenaan Bendy dan lain-lain. Kita ada semua pengetahuan akan dikongsi lah. Alright, jumpa dalam masa beberapa hari. Oh ya, yeah, satu lagi, untuk mengawal fruit fly, fruit borer and all sort of thing, yellow sticky tape yang paling efektif. Okay, buatlah dalam 20-30 kaki, satu atau dua. Yang kuning itu kan, performance itu, dia menarik perhatian serangga untuk pergi lekat. Dan ia akan mengawal serangga lebih kurang 50% sudah masalah kamu sudah settle. Okay, jangan, dan bila kamu sembur racun, kalaulah kamu nak sembur racun kimia, jangan sembur di antara 2 minggu sekali. Jangan lebih dekat daripada itu. Jangan buat seminggu sekali, 5 hari sekali, 3 hari sekali. Itu akan memudaratkan pokok. Ada banyak orang call, dia cakap saya pagi sekali, petang sekali, saya campur 3. You akan bankrupt. 10 hari, 15 hari sekali sudah cukup, 14 hari sekali sudah cukup. Kalau kamu dapat tengok apa yang sakit dia, apa jenis serangga yang ada. Alright? Kita akan pergi cungkir satu per satu. Jadi kamu akan jadi professional farmer. Sebab kamu sudah tahu semua. Petani dia tak perlu belanja apa-apa. Saya ada resepi-resepi di mana kamu boleh buat racun itu dengan sendiri. Kita akan share di sini. Cuma masa tak membenarkan dan saya ada perniagaan yang lain untuk perlu diambil kira. Ini passion. I'm just sharing whatever I know. So, kalau ada apa-apa question, sila hantar personal message pun boleh. Saya biasa jawab. Untuk beberapa ratus orang pagi-pagi, saya itulah kerja saya. Satu jam saya duduk answering to your things. Yang serba sedikit lah. Okay? Dan buat masa ini, saya tak ada masa nak buat kursus lagi. Jadi bila ada masa, saya akan beritahu. Sudah 4-5 bulan saya kurang sihat. Tapi sekarang sudah okay. Saya akan baik dan kita akan buat balik. Okay? Dan terima kasih kerana support pasal orang yang ambil alih bidang pertanian orang Malaysia. Thank you. I'll see you in a few days time again.